Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah anak-anakku, di pagi hari ini kita masih bertemu lagi dengan Bu Widya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan dan bulan penuh berkah. Nah, tentunya anak-anak senang kan? Nah, sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Coba ayo anak-anak, sikap manis. Kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli waliwalidayya walil mu'minina amin. Nah, kita lanjut dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di hari Rabu ini bertemu lagi dengan Bu Widya. Nah, di sini Bu Guru akan mengajak anak-anak yaitu membaca doa berbuka puasa. Nah, anak-anak mendengarkan dulu, nanti anak-anak menirukan di rumah ya. Coba ya didengarkan Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, di materi yang kedua di hari Rabu ini yaitu anak-anak di LKS halaman 30. Nah, nanti anak-anak menggunting LKS yang halaman 32 ini. Nah, nanti setelah digunting di sini, anak-anak memasangkan puzzle di sini ya anak-anak. Nah, setelah digunting nanti ditempel, diurutkan dengan gambarnya, disesuaikan dengan gambarnya ya anak-anak. Nah, setelah digunting kita tempel pertama itu seperti pohon. Nah, pohonnya di atas. Nah, setelah pohon nanti terserah anak-anak menempelnya dari mana. Nah, terus tempel lagi. Nah, gambar anak menyapu. Terus cari lagi, yang mana ini sambungannya ini. Nah, ini anak-anak ketemu. Nah, seperti ini ya. Nanti selanjutnya anak-anak melihat sendiri dan ditempel.
biar bisa. Nah, di hari Rabu ini materi ketiga yaitu mewarnai. Nah, di sini anak-anak mewarnai bulan Ramadan anak-anak. Nah, di sini ada ayah, ibu, dan anak-anak sedang menjalankan ibadah taraweh. Nah, setelah berpuasa sore harinya anak-anak diajak taraweh bersama kedua orang tuanya. Nah, ini nanti diwarnai yang bagus dan nanti dikirim di link. Nah, anak-anakku, di materi hari Rabu tadi apa saja? Yang pertama yaitu menghafalkan doa niat berbuka puasa. Nah, yang untuk doa berbuka puasa nanti cukup di voice note dan dimasukkan di grupnya masing-masing. Dan di materi kedua yaitu anak-anak membuat puzzle. Nah, puzzle nanti di foto. Dan yang ketiga yaitu mewarnai gambar. Nah, bulan Ramadan ini nanti yang materi kedua sama ketiga cukup difoto dan dimasukkan di link. Tetap semangat ya anak-anak untuk belajar dari rumah. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, setelah belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ayo anak-anak, sikap manis, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita lanjut dengan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahitawakkaltu alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Nah, anak-anakku, tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.